Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua student, murid Sir AG dimanapun kalian berada dalam kondisi apapun, tetap semangat ya. Nah, dalam YouTube Sir AG hari ini, Sir AG akan bawakan atau memberikan contoh bagaimana bermain gitar dengan judul lagu Cinta Untuk Mama. Ya, ini bagus sekali lagunya, ya. Sangat menyentuh hati Sir AG khususnya karena ini bagaimana kita bicara lagu ini bicara bagaimana banyak hal yang orang tua kita lakukan, terutama mama, untuk terus mengasuh kita dari kecil hingga nanti kita akan menikah, ya. Dan di lagu ini, Cinta Untuk Mama, pada channel YouTube ini, Sir AG akan membawakan dengan komposisi chord yang sederhana, Do sama dengan C. Nah, di dasarnya Do sama dengan C, ya. Ya, sudah tahu ya, turunannya apa aja di Do sama dengan C, ya. Rumpunnya, jadi nanti kalian akan belajar tidak keluar dari Do sama dengan C. Ya, jadi ini bicara inside chord ya. Ingat bahwa masing-masing nada dasar punya turunan chordnya masing-masing ya. Nah, pada lagu Cinta Untuk Mama ya, ini memang ada beberapa chord yang disederhanakan ya, yang mungkin kalau kalian dengar kok ada yang sedikit berbeda chordnya, memang disederhanakan ya, tapi tetap tidak keluar dari chord method yang di lagu tersebut. Ya, jadi Do sama dengan C dasarnya, nanti ada chord-chord pendampingnya seperti ada di F, ada di G, ada di E minor, A minor, dan D minor. Ya, lagu ini Sir AG pilih dengan link lagu, pendamping link lagu yang sudah ada ya dari YouTube. Nanti akan Sir AG lampirkan di bawah description-nya, link-nya. Ya, tapi kalian sebenarnya belajar langsung dari channel ini sudah cukup ya. Jadi mari kita belajar sama-sama lagu yang sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Ingat, sebelum kalian main gitar, jangan langsung main ya, jangan langsung buru-buru kenjreng atau petik gitar, tapi perhatikan kondisi gitar kalian atau senar kalian, apakah sudah baik terstem, tercun dengan baik atau tidak ya. Oleh sebab itu, gunakan aplikasi gitar tuna pada Android Anda atau App Store Anda ya, apapun ya, sistemnya sudah bisa compatible ya, gitar tuna ya, atau kalian bisa menggunakan tuner portable ya, yang ada seperti ini tuner portable ya, yang Sir AG selalu pasang di gitar Sir AG ya. Kalau sudah posisinya tercun dengan baik, sudah enak, baru kita mainkan ya. Ingat, senar komposisinya apa aja, ada E, ada A, ada D, ada G, ada B, ada E. Nah, itu ya, itu terpenting sebelum kalian bermain atau berlatih lagu apa saja yang akan kalian mainkan. Oke, tidak berpanjang-panjang lebar, kita akan belajar lagunya Cinta Untuk Mama. Enjoy! Intronya tidak perlu dimainkan ya. Kita akan fokus ke bagian verse dan chorus. Nanti chordnya akan Sir AG lampirkan ya. Aku miliki
Oke, ya. Jadi itu chord-nya, ya. Nanti Sir Age akan tulis chord description-nya di bawah video ini. Ingat, latihan dari tempo lambat, sedang, dan cepat. Ya, kalian tinggal setting cara pengaturan temponya pada setting speed di YouTube-nya. Mudah-mudahan jadi berkat video Sir Age. Mari kita belajar musik, belajar dari rumah saja. Thank you and God bless you all. Bye-bye.